garasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali lagi di channel Garasi 5 Homes, channel yang bisa jadi solusi dalam mencari properti. Sahabat Garasi, sekarang kita udah ada di cluster kedua nih, cluster The Penwood Residence. Cluster ini hasil karya dari Hadi Prana salah satu arsitek ternama, arsitek yang sangat senior dan sangat berpengalaman. Oke okay, ya. Tampak depannya sih kita melihat keren banget nih, modern banget. Kalau saya lihat ini konsepnya modern kontemporer ya, tapi ada sedikit sentuhan Skandinaviannya. Nah, rumah ini menggunakan atap pelana. Kemudian di bawah topi topinya kita lihat dia bagian dinding terluarnya dilapisi dengan material konwood ya. Untuk pemilihan warnanya ini natural warna kayu. Kemudian di bawahnya ada uh, dak beton ya. Yang dibuat maju ke depan, jadi memperindah dan mempercantik dari pasat depan rumah ini. Sahabat garasi, eh, yang kita akan review, kita akan nostol ini tipe N premium, ya. Eh, dimensinya ini 9 kali 16 meter, kemudian luas tanahnya 144 meter persegi. Dengan luas bangunannya 159 meter persegi Rumah ini punya 3 kamar tidur plus 1 Kemudian 3 kamar mandi plus 1 Oke kita langsung aja mulai hosturnya sahabat garasi Sahabat garasi sekarang kita sudah berada di area karpotnya Terlihat lantainya ini developer menggunakan material batu alam dengan tekstur yang kasar dan pemilihan warna yang sangat natural. Dan terlihat juga nih sudah ada tali airnya ya, tali air selain uh, estetika ini juga berfungsi untuk melancarkan aliran air yang ada di area karpet ini. Sahabat sih ini sudah terlihat uh, kanopinya nih ya. Ini kanopinya opsional ya. Ini kalau saya lihat sih kanopinya keren banget nih, inspirasi banget ya. Karena saya lihat sih materialnya juga bagus. Untuk bagian terluarnya ini menggunakan tempered glass ya, kaca tempered yang aman jika pecah. Ini ada perekatnya gitu ya. Kemudian bagian dalamnya ini menggunakan PVC nih ya, dengan pemilihan warna yang natural, warna kayu. Dan ini dibuat pola garis-garis bagus banget sih, ini jadi senada sama bagian terluar yang dibawa topi-topi ya. Warnanya coklat, bagus sih, kalau menurut saya sih elegan sekali ini. Kemudian uh, untuk tiangnya ini menggunakan hollow dan bagian tengahnya ini ada uh, plat bajaknya. Oke, okay, sahabat Kiara sih, di sini sudah terlihat juga taman yang cantik ya, pastinya sudah. Dilengkapi dengan tanaman-tanaman pilihan ya Tanaman hias yang menurut saya ini menyegarkan mata ya Jadi eh, penghuni atau tamu sudah disambut dengan taman yang cantik Kita bergeser di sini Ini langsung terlihat ada roster ya Tapi rosternya ini udah di finishing Finishingnya kamprot Kemudian dicat ya, catnya warnanya coklat. Nah, ini ide juga nih. Kalau e, kalian mau rubah warna, silakan aja. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, saya mau ajak kalian dulu nih. Ada apa aja nih di sini nih? Oke. Oke, sahabat garasi, di sini kita ketemu pintu, ya. Pintunya ini terbuat dari hollow. Yuk. Di sini ada satu ruang. Sudah terlihat ya, ini area untuk kondensornya. Jadi rapi ya kondensornya tersembunyi di balik roster ini. Roster ini juga bagian dari fasad ya. Jadi mempercantik dan memperindah dari tampak depan rumah mewah ini. Oke, sahabat garasi, kita berlanjut di sini ada uh, apa kamar mandi ART-nya, kemudian di sini ada kamar tidur ART-nya. Jadi ART-nya punya akses sendiri nih, nggak ganggu privasi penghuni rumah. Di sini langsung ketemu pintu ya. Ini menuju langsung ke ruang utama dari rumah mewah ini. Lanjut yuk dari sini. Ini udah dikasih taman nih. Tamannya juga cantik banget nih. Tinggal disempurnain aja. Tempat garasi di sini langsung terlihat tampak depannya nih. Ini developer udah kasih jendela. Jendela kacanya besar banget ya. Udah kayak jendela pintu sih ya. Keren sih. Ini udah ada taman. Tamannya cantik sekali. Bagian depannya nanti bisa disempurnakan aja. Oke. Di bagian dinding menuju ke akses utama. Ini finishingnya dicat warna abu-abu. Ini sudah terlihat ya. Ini namanya garis tarik air. Jadi ini menambah kesan cantik dan elegan dari tampak depan rumah ini. Nah, kita mau masuk tapi developer mengharuskan semua yang masuk dikasih alas plastik. Wah, wow. jadi steril banget nih so unitnya. Wow. Dipastikan kebersihannya keren nih, ya kan? Jadi aman. Ini so unit masa pandemi. Oke. Okay. Di sini kita langsung ketemu pintu utamanya. Pintu utamanya ini terbuat dari material solid wood ya. Jadi kayu solid nih, kualitasnya bagus juga. Nah, ini sistemnya sudah smart door lock. Wah, keren nih ya. Kita masuk dulu. Kodenya juga udah tahu. Kita masuk Assalamualaikum Wow Wow Sahabat Garasi Ini kesan mewahnya langsung terasa loh Ini asik nih Seru nih Semangat nih Nge-review rumah contoh Di klaster Pinewood. Karya Hadi Prana Oke okay ya sahabat Garasi Begitu buka pintu utama kita langsung ketemu living room. Living roomnya sangat nyaman. Ini sudah ada displaynya, sudah ada single chairnya, kemudian sofanya, ada mejanya. Pemilihan mejanya juga yang uh, bundar ya, bulat gini ya. Atasnya dia pakai marmer nih. Oke, asik banget. Di sini langsung mata saya tertuju dengan sendalir yang vintage nih ya. Oke, sahabat kira sih untuk Dinding uh, di area living roomnya ini developer kasih wallpaper warnanya juga netral ini warna abu-abu dengan serat dan tekstur yang menurut saya bagus banget nih ya. Nah di sini juga nggak monoton nih temboknya ini uh, dindingnya dikasih tali air tapi polanya besar dan kecil jadi beda-beda ya. Ini memberikan kesan yang lebih uh, artistik kalau menurut saya selain wallpapernya yang netral, ini juga developer kasih sentuhan dilengkapi dengan uh, ornamen ya ornamennya sih ini pastinya bentuk bunga ya ini terbuat dari uh, logam nih tembaga yang finishingnya nih warna emas ya gold jadi ini memberikan kesan vintage unik dan pastinya cantik ya mewah dan sangat nyaman di area living roomnya ini bisa ide juga nih. Jadi inspirasi buat kalian kalau udah beli rumah ini bisa juga nih dekorasi living roomnya pakai ini ya keren banget nih nyaman sekali nih living roomnya. Ini udah dilengkapin sama side table-nya Ini sih sepertinya uh, ini ya lapisan tinir ya. Kemudian di sini udah dilengkapi dengan standing lamp. Ini standing lamp ini nanti untuk penambahan cahaya. Ini ada spotlightnya ya dia langsung tembak ke tiga ornamen ini ya dari living room ini langsung aja kita explore karena udah langsung terlihat jelas ini bagian dari semi outdoornya yang bisa tersambung langsung ke area indoornya di sini living roomnya ini keren banget nih ini ngebikin area ini terasa lapang ya karena langsung dibuka aja ini sliding door ya ini juga sama Ketika malam mau ditutup, ini bisa ketika pagi hari dibuka aja. Wah. Ini nih asik banget nih. Ya bisa dikatakan ini area inner court juga ya. Jadi uh, semi outdoor, ini nyaman banget. Ini udah kebayang nih, breakfast juga di sini asik banget. Mejanya sih sama kursinya asik banget nih semi outdoor. Di sini udah terlihat nih ya. Ini buat ide juga, inspirasi juga nanti dikasih tanaman-tanaman. Uh, seperti uh, vertical garden lah ya, hanging garden. Saya fokus di atasnya. Bagian atasnya ini dikasih konut uh, sih, sepertinya ya. Konut garis-garis, nanti ketika ada cahaya masuk, di sini juga kita bisa uh, menikmati pemandangan cahaya yang terbelah, garis-garis dari area atas ini ya. Ini bisa dikatakan skylight juga ya. Uh, materialnya aluminium dan kaca. Keren banget sih. Jadi kita bisa menikmati. Suasana outdoor di sini ya. Oke. Sahabat gerasi. Developer udah kasih ini uh, sebagai uh, taman ya. Jadi area poet ini dipungsiin sebagai taman. Keren banget nih ya. Apalagi di sini dikasih nih. Ada partisi lagi. Ini dikasih yang ingin garden. Mungkin ada ide juga kalau yang suka dengan ikan. Ini juga bisa nih. Dijadiin kolam ikan. Menurut saya pas banget. Jadi kita bisa menikmati suara gemericik air. Oke ya, sahabat garasi. Kalau posisi seperti ini, sirkulasi udara di area luar dan dalam ini juga sangat maksimal. Ini sangat dibutuhkan di ruangan ini ya. Jadi penghuni juga e, menjadi sehat. Ya, sahabat garasi. Di sini kita langsung terlihat sebetulnya ini nih kitchen ya. Jadi ini dapur bersih atau kering dari rumah mewah ini. Nah, ini sebetulnya menarik nih. Ini bisa jadi island, tapi ini juga cocok banget jadi meja barnya. Ya, jadi mini bar nih. Karena ini sudah terlihat kursi bar nih buat santai-santai. Nah, ini nih kitchen yang sangat menyenangkan nih ya. Oke, untuk areanya juga sangat nyaman nih. Di sini sudah terlihat langsung uh, kompor tanamnya ya brand dari modena oke okay, disinilah sahabat garasi langsung terlihat sentuhan karya adi pranaknya untuk interiornya di sini ada partisi ya panel ini uh, laser cutting ya dan ini dibaliknya background dari laser cuttingnya ini ini ada uh, brown mirror persis di bawah ini 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 tangga ya jadi di sini bisa untuk uh, perlengkapan perlengkapan yang dibutuhkan di area kitchen ini ini sudah ada sinknya, ya. Sinknya dari Modena. Kemudian, ini kabinet-kabinetnya. Hmm, Oke, okay. ini satu warna, sih, ya. Jadi, luar dalam satu warna. Bagus, sih, kalau menurut saya, tapi nanti selera, ya. Ini lapisan HPL, ya. Oke, okay sih, kalau menurut saya, bagus sekali. Ini kitchen yang mewah, dan ini ada box untuk. Uh, naro barang-barang ya, ini kulkasnya. Kemudian di sini ada pintu, ini pintu yang akses ke service area ya, dan terus keluar. Ini akses ART dari sini, kita langsung ketemu ruang makannya. Wah, karena emang beneran kita masuk nge-review nggak lihat begitu masuk, baru ketemu nih. Jadi berarti yang tadi yang di luar itu cocoknya buat uh, area breakfast ya atau dinner juga asik lah suasana outdoor. Nah di sini nih ruang makannya di sini ya. Jadi dining areanya di sini. Ini displaynya udah mewah banget ya. Udah dikasih uh, 6 kursinya. Dengan meja makan yang ukurannya cukup besar ya, ini sih displaynya juga oke banget nih ya. Jadi so unitnya uh, di desain uh, interiornya ini mewah gitu ya. Jadi ini bisa buat inspirasi juga. Nah, di atas ruang makannya ini udah dilengkapi dengan sendelir sendiri sih keren bagus banget ya. Ideal sekali, pas lah dengan uh, konsep. Meja dan kursi makannya. Oke kalau untuk pemilihan kursi dan mejanya. Ini sih terlihat kursinya sih uh, klasik ya. Desain dan konsepnya klasik. Dan dipastikan kursinya harus yang nyaman ya. Sahabat jarasi di area ruang makan ini. Ini ini ada kabinet ya. Ada rak ini terbuat dari besi. Kemudian ambalannya ini dia pakai conwood nih. Sahabat Jarasi di sini kita langsung ketemu cermin yang frame-nya menurut saya keren bagus. Untuk dinding ya ini developer kasih wallpaper wallpaper warnanya netral nih ya dan ini ada sedikit list ya listnya dari besi dengan finishing warnanya nih warna silver ya abu-abu tua. Oke okay. di sisi lainnya sama ya. Ini ada rak-rak uh, sama fungsinya untuk pajangan, bisa foto-foto, uh, mungkin koleksi-koleksi, uh, miniatur-miniatur, atau foto-foto lah ya, pasnya. Jadi, ini mempercantik uh, dan memperindah dari area ruang makan ini. Untuk lantainya sendiri, ini uh, developer menggunakan uh, style ya. Oke. Okay. Yuk, sahabat garasi, di sini langsung ketemu uh, powder room. Yuk. Begitu masuk, kita langsung ketemu wastafel, kemudian ketemu cermin yang bentuknya oval, ya. Dan ini nih, ini dipercantik dengan lampu, ya, lampu gantung yang menurut saya sih sedikit industrial ya, jadi lampu-lampu vintage ya keren sih. Ini kita langsung ketemu uh, klosetnya dan di sini ada ruang showernya. Ini udah ada hand shower ya. Ini sih brandnya dari Toto ya. Kalau ini pakai brand dari Toto ya untuk hand showernya. Untuk ruangnya sih menurut saya cukup ideal ya, cukup luas dan leluasa ya. Bagus. Ini ada pembatas atau sekatnya pakai kaca, tidak full ya, sedikit aja antara si kloset dengan ruang sawongnya. Sangat-sangat nyaman sih. Dan di sini masih terasa sekali kemewahannya. Sobat garasi, langsung aja ya kita ke lantai dua. Ini just info untuk handlingnya ini developer menggunakan material dari kayu. Kemudian untuk railingnya. Ini pakai plat besi ya. Jadi besi padat nih. Kalau untuk bagian di tulang ini. Ini pakai hollow. Yuk lanjut yuk. Kita ke lantai dua. Sahabat garasi sampai kita di lantai dua. Ini ber saya berdiri di koridornya. Koridornya ini sangat nyaman. Ya sahabat garasi. Di lantai dua ini ada tiga kamar tidur. Di sini terlihat nih. Ini kalau menurut saya masih bisa uh, dikasih dua kursi ya dan satu uh, coffee table jadi pas banget nih buat santai-santai di lantai dua sebelum tidur atau bisa juga ini dimanfaatkan untuk ruang kerja atau ruang belajar jadi multifungsi juga di sini ya sahabat garasi, di sini ada tiga kamar tidur mungkin kita masuk ke kamar tidur ini dulu Ini sudah dikasih spring bed, kemudian di sini udah dikasih kabinet-kabinet ya. Rak-rak pastinya ini pas banget ya. Memang dibutuhkan sekali untuk foto-foto dan barang-barang uh, yang dibutuhkan di kamar tidur ini. Oke, kemudian di sini ada dikasih jendela besar, ini pakai aluminium ya, kualitasnya juga premium ya, dan ini jendelanya besar sekali. Jadi ketika kita buka, pastinya ini untuk mengalirkan udara ke dalam kamar tidur ini. Jadi udaranya juga sirkulasinya maksimal. Penghuni kamar ini juga jadinya selalu sehat. Oke ya, sahabat garasi di sini langsung terlihat nih meja belajarnya. Nah, meja belajarnya ini nih dibuat langsung tersambung ke lemari built-innya ya sebelum kita ke lemari built in ini nih. Ini keren banget nih. Jadi dia langsung menggantung aja ke atas nih rak-raknya. Dan ini pastinya terkesan lega ya. Kalau mau dilanjutin ke bawah juga ya terserah aja ya. Tapi kalau menurut saya ini sudah sangat ideal nih. Jadi terlihatnya uh, lebih rapi gitu ya. Oke nanti ini dikasih foto aja. Dan ini dindingnya dikasih wallpaper warnanya netral. Oke Nah, si meja belajar ini langsung tersambung ke lemari pakaiannya. Lemari built ini sih ukurannya besar, dan ini langsung terlihat nih isi dalamnya. Lagi-lagi, ini kalau yang rapi ya nggak masalah. Nah, kalau buat yang nggak begitu rapi, ya mungkin saran saya pakai sandblast aja atau stiker yang gelap. Jadi ya nggak terlalu terekspos lah baju atau apa-apa yang ada di dalam lemari ini. Oke ya. Ini nih ada lukisan nih. Wah. coret-coretan di dinding Lanjut yuk kamar kedua. Ini kamar tidur yang kedua ya. Ini sih terlihat lebih rapi lagi, mungkin ini uh, cocok untuk anak perempuan ya. Karena ini kalau saya lihat nuansanya dekorasinya agak feminim. Yang tadi agak maskulin ya. Ini sudah terlihat ya spring bednya ya. Ini sih single bed ya. Tapi nanti kalau mau dikasih yang bawahnya bisa ditarik lagi bisa juga sih untuk berdua. Dah. di atas headboardnya ini udah ada kabinetnya nih. Nah ini pas banget nih. Emang dibutuhkan banget. Jadi nggak banyak, nggak banyak makan tempat tapi memang ini bermanfaat banget nih buat foto-foto. Terus ya barang-barang yang yang memang dibutuhkan di kamar tidur ini. Nah, di sini juga udah disiapin nih single chairnya ya. Pastinya kalau sudah ada lampu gini, ya pas banget nih ya untuk baca-baca gitu ya online. Atau sekarang kan udah sekolahnya juga sekolah Zoom gitu ya, sekolah online. Ya bisalah Sekolah di sini juga, eh bangun tidur langsung sekolah. <laughs> Oke okay, ya, di sini uh, ada roller blindnya. Roller blindnya kalau saya buka, ini sama ada jendelanya, ukurannya juga besar, ya. Jendelanya ukurannya besar banget. Kalau saya buka, ini bawahnya persis area outdoor, ya, dan taman. Ya, lanjut bergeser. Di sini langsung terlihat meja belajarnya. Ini, meja belajarnya tersambung langsung ke lemari pakaiannya. Nah, di sini nih, ini ada rak-rak nih, ya. Ini untuk penyimpanan, bisa buat foto, pajangan-pajangan, bisa juga buat koleksi buku-buku, ya. Pastinya ini bermanfaat banget, deh. Dan di sini memang sangat dibutuhkan rak-rak seperti ini, dan ini rapi sekali, ya. Jadi nggak makan tempat. Oke. Di sini langsung terlihat nih. Sahabat garasi. Langsung terlihat lemarinya. Bagus banget lemarinya. Untuk lemarinya juga udah terlihat sangat bagus. Mewah ya. Di sini dia pakai aluminium ya. Sama kaca. Dan lagi-lagi terekspos. Baju yang lagi digantung di dalam. Kemeja-kemejanya. Nah kalau cewek sih kayaknya oke okay lah. Kalau perempuan kayaknya sih agak rapi. Jadi dilihatnya masih enak nih, ya. Ini terus ya sampai atas dan atasnya ini bisa untuk storage ya. Dua kamar tidur anak ini kamar mandinya bersama adanya di sini. Begitu masuk, ini kita langsung disambut dengan wastafelnya, kemudian dengan cermin yang bentuk oval dan ini ada lampu gantung yang Oke punya bagus nih ya. Oke ya sahabat jarasi ada top table dari wastafelnya sama ya. Ini open jenis style, tapi motifnya motif marmer. Kemudian di bawahnya ini udah dikasih kabinetnya ya. Kabinetnya ini pastinya untuk menyimpan perlengkapan yang dibutuhkan di area kamar mandi ini. Langsung ya. Terlihat uh, di sini klosetnya, uh, kemudian di sini ruang showernya ya. Oke okay, pastinya ini kalau uh, shower dengan lantai ini harus ada uh, perbedaan level ya Di sini lebih turun karena kan ini nanti kita mandi air jangan sampai nyiprat ke luar Tapi kalau bisa bagian sini juga ditinggiin sedikit juga gak masalah gitu ya Oke okay, ya untuk dindingnya ini dindingnya gunain ala uh, style juga ya Motifnya juga agak sedikit terlihat motif marmer juga nih jadi ini terus nih. Semua keliling dindingnya satu warna, satu motif. Ini ngebuat kamar mandi ini terasa lega ya. Karena satu warna gitu ya. Oke okay, ini pakai homogeny style ukuran 30 kali 60 cm. Untuk hand showernya ini gunain uh, brand dari Toto. Oke okay, sih. Untuk sistem pencahayaannya ini developer kasih dua downlight. Udah cukup sih untuk kelas kamar mandi seukuran ini. Mewah loh, kamar mandinya yuk! Langsung kita ke kamar tidur utamanya. Di sini kita udah lihat spring bednya ya, ukurannya king size ya, kemudian. Di atas headboardnya ini, ini langsung dikasih sentuhan ornamen. Ya, oke okay sih. Art dekornya sih bagus banget nih dekorasinya. Dikasih sentuhan-sentuhan ornamen-ornamen -sentuhan, uh, yang vintage nih. Ini terbuat dari tembaga nih, ya. Bagus banget nih. Nah, yang menarik, ini lampu gantungnya ini beneran vintage loh. Unik, antik, tapi tetap kesan modernnya dapat. Bagus banget ya. Ini ada dua. Kemudian sini udah terlihat bedside table-nya. Oke, sahabat kira sih di sini terlihat nih jendela pintu atau pintu jendela. Karena ukurannya gede banget. Tapi sih ini pasnya kita bilang ini pintu ya. Oke ya, sliding door. Ini semua bisa dibuka semua semuanya bisa dibuka. Jadi di sini sirkulasi udara bagus banget ya, maksimal sekali sirkulasi udara yang ada di area kamar tidur utama ini ya. Dan pastinya ini juga bisa menyuplai e, cahaya. Jadi di sumber cahaya dan sumber angin dari luar masuk ke dalam sini. Kan gak mesti setiap hari kita pakai AC 24 jam. Apalagi ingat, ini Bogor yang terkenal cuacanya sejuk, udaranya seger banget. Ini balkon ya. Ini balkon, ketika kita keluar ke balkon, ini kita bisa nikmati view empat gunung sekaligus luar biasa. Ini nih view-nya mahal banget, nggak bisa didapetin di perumahan selain Sumarekon Bogor ini. Keren banget ya, luar biasa nih. Oke ya, di sini sudah ada kabinetnya, kabinetnya menggantung aja dia. Di sini udah dikasih TV, memang ya pas banget sih. Nah untuk dindingnya, ini dikasih list nih, dikasih list yang simple, listnya simple, minimalis. List. Ya, ini pakai besi, bagus banget nih. Jadi kelihatannya lebih uh, lebih elegan lah, terlihat lebih elegan dan pastinya kesan mewahnya dapat. Nah ini pakai wallpaper warnanya warna netral gitu ya. Di sini langsung terlihat lemarinya. lemari pakaiannya pastinya ini ukurannya besar ya, paling besar karena emang ini kamar tidur utama ya. Oke sih, bagus banget nih lemarinya. nya. Finishingnya ini warnanya warna serat kayu ya. Ini sih kalau saya lihat gunain uh, ini ya lapisannya APL. Di sini sudah terlihat cermin ukurannya besar sekali, cerminnya oval dan pastinya ya ini meja rias. Di sini lemari yang keduanya. Jadi sebetulnya ini lemari bedinnya nyambung ya. Jadi lemari pertama, lemari kedua di tengah-tengahnya ini dijadikan meja riasnya. Oke sih, sama ya sliding door. Gunain material dari kaca dan aluminium dan pastinya ini bagus banget nih ya finishingnya uh, warnanya brown dan dia metalik jadi ngebikin lemari ini terlihat mewah dan elegan ya dan lagi-lagi terekspos nih isi dalam dari lemari ini <laughs> oke okay, ya yuk kita lanjut yuk ke kamar mandinya sahabat garasi sekarang kita udah ada di dalam kamar mandi, kamar tidur utamanya. Pastinya mewah ya, dan ukurannya juga lebih besar dua kali lipat dari kamar mandi yang ada di kamar tidur anak. Begitu saya masuk, saya langsung dihadapkan dengan uh, wastafel, wastafel yang mewah ya. Oke okay sih, desainnya bagus, pemilihan wastafelnya. Kemudian ini udah dilengkapi dengan uh, storage-nya, kabinetnya ya. Di atas wastafelnya ini langsung ketemu cermin nih. Ya, cerminnya ini dia multifungsi. Bukan cermin aja, ini ada storage-nya. Jadi bisa nyimpen perlengkapan yang dibutuhkan di area kamar uh, mandi ini ya. Nih. Ini juga nih udah ada lampu gantung yang lagi-lagi terbuat dari besi, finishing-nya emas ya, gold. Jadi kesan vintage-nya dapat banget. Jadi baguslah ada sentuhan-sentuhan vintage. Jadi jangan terlalu semua dibuat minimalis, membawa seni gitu ya. Ya, sahabat garasi, di sini langsung kita ketemu kloset ya. Dan ini menarik nih. Ini nih ukurannya besar loh. Jadi sangat nyaman. Dari kloset ini ke sini ini masih jauh. Jadi ini memberikan keleluasaan saat kita berada di kamar mandi ya. Klosetnya sih pemilihannya bagus ya. Kita bergeser ke Ruang shower Ini nih ruang showernya Gede banget nih ya. Ukuran rumah dengan luas tanah 144 ya Ini menurut saya Bagus banget nih arsiteknya Ngebikin layout Ruang showernya segede ini Ini sudah terlihat uh, Hand showernya ya Dan ini developer kasih brand dari Toto Oke okay. ini Kalian bisa lihat ya untuk dindingnya ini dilapisi homogenis tal dan ini motif jenisnya white carrara kalau sudah white carrara seperti ini ini pastinya terlihat lebih terang ya dan cerah dan pastinya juga terlihat mewah gitu ya jadi kalian setuju ya kalau kamar mandi kamar tidur utama ini terasa mewah terlihat mewah dan elegan Gak lupa juga nih di kamar mandi ini juga dikasih jendela ya di atas ukurannya juga cukup besar nah penting nih ada jendela ukuran besar di kamar mandi supaya kamar mandi juga nggak lembab dan pengap jadi seger terus di area atau di kamar mandi kamar tidur utama yuk sahabat garasi sebelum kita ke bawah ini ada jendela ukurannya gede banget ya. Ini jendela yang berada di area koridor. Nah, ini penting nih. Ini sumber cahaya untuk menerangi area koridor ini, ya. Jadi ketika siang hari buka aja bisa menghemat energi, ya. Ini ukurannya gede banget nih jendelanya. Ketika dibuka nggak mau pakai AC, lihat udaranya kenceng banget. Semriwing tuh lihat tuh, ya. Pohonnya Goyang-goyang, angin sepoi-sepoi masuk nih ke dalam area koridor ini. Nih bagus banget sih layoutnya ya, keren. Tapi memang ini area koridor ini juga udah dilengkapi dengan AC. Yuk, sahabat sih kita ketemu di bawah. Alhamdulillah, sahabat Garasi. akhirnya selesai hostur kita. Di kluster Pinewood Residence ini ya. Gimana? Rumahnya keren banget ya. Desain interiornya juga. Ngebikin rumah ini jadi mewah. Modern. Tapi ada sentuhan nuansa nusantaranya. Jadi ngabungin nih. Ngegabungin western modern dengan classic eastern. Pas banget nih ya. Nah sahabat garasi. Uh, unit ini dibangun di atas lahan seluas 144 meter persegi, ya. Dengan luas bangunannya 159. Rumah ini dua lantai, punya tiga kamar tidur, satu kamar tidur art, kemudian dua kamar mandi dan satu kamar mandi tamu, ya. Karena dibilang powder room ada showernya, gitu ya. Oke okay, sih. Rumah ini sangat nyaman ya. Kalau untuk layoutnya langsung aja kompak ya, e, menyatu aja living room, langsung terlihat kitchen areanya dan dining areanya. Rumahnya sih nyaman banget ya, apalagi ini di kawasan Bogor, jadi pastinya kualitas hidup juga semakin baik ya, karena setiap hari kita menikmati udara segar gitu ya, dan pastinya ini yang luar biasa buka pintu langsung bisa ngeliat empat gunung. Dan pastinya juga diapit dengan hamparan padang golf 16 hole yang luasnya 210 hektar Gokil. Udah deh, udah kebayang ya tinggal di lingkungan Sumarekon Bogor ini enak banget ya. Akses kemana-mana juga gampang karena ini punya akses sendiri nih. Akses tol langsung ke pintu tol Bogor Selatan. Aduh, ini enak banget nih, sahabat garasi ya. Untuk range harganya, uh, cluster Pinewood ini startnya dari 1,5. 1,5 dapat rumah sekeren ini, dengan segudang fasilitas. Luar biasa. Cepetan deh, kalian yang lagi cari rumah di area Bogor, ini tepat banget. Karena ini berada di dalam kota mandiri. Wow! Kota Mandiri dengan segudang fasilitas. Semua klaster punya fasilitas sendiri-sendiri. Klaster Penwood ini udah difasilitasi dengan uh, clubhouse ya. Jadi sudah ada uh, ruang serbaguna ya. Kemudian chill dan playground. Kemudian uh, sudah ada kolam renang bersama. Ah, udah deh. Lengkap banget. Dan pastinya setiap hari di sini mau bersepedahan. Dijamin aman. Dan keamanannya juga 24 jam. Tunggu apa lagi, jangan ragu-ragu. Segera kalian ajak keluarga untuk lihat show unit ini. Oke, okay. keren banget nih. Udah sih, kalau menurut saya punya rumah di Bogor, apalagi lokasinya deket banget dari Jakarta, cuma 25 menit udah sampai. Apalagi buat kalian yang hobi ke puncak, aduh, pakai sepeda aja. Ini bersepeda bersama-sama udah nyampe puncak ya. Sahabat Garasi seperti biasa sebelum saya mengakhiri video ini, sebelum kita berpisah yang baru nonton channel Garasi Pepo, jangan lupa langsung ditekan tombol merahnya, di-subscribe saja. Kemudian jika video ini bermanfaat, share, like dan kita tunggu komen-komen positifnya. Jangan lupa ya, aktifkan notifikasinya ya, aktifkan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan sama video-video terbaru dari Garasi Five Home. Sahabat Garasi, tetap semangat ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!